Untuk Hyunwoo itu perubahannya dia udah menjadi YouTuber atau blogger yang terkenal. Jadi ada ditampilkan juga kalau dia udah punya follower dan subscriber yang banyak gitu teman-teman. Jadi sekarang Hyunwoo juga mempunyai request-request sendiri juga malahan. Berkat blognya Hyunwoo ini juga, akhirnya Hari dan teman-temannya mendapatkan pengalaman yang seru banget untuk membantu mereka juga dalam menangkap makhluk. Wah, Kak Hyunwoo hebat banget. Sejak kapan pengikut Kak Hyunwoo jadi banyak begini? Aku sudah menjadi bintang internet. Katakan saja pengusir makhluk W, pasti tidak ada yang tidak mengenalku. Hyunwoo, Duri? Yes. Apa yang kalian berdua bicarakan tanpaku? Lepaskan aku. Apa sih yang kalian katakan? Lepaskan dulu baru aku bisa bicara. Baiklah. Kamu ini makan apa sih? Kenapa bisa kuat sekali? Iya, padahal makanan yang dia makan sama seperti aku. Makanan yang kamu makan jadinya lemak, sedangkan yang aku makan jadinya tuh otot. Coba lihat nih. Halo semuanya. Oh, Gaen. Malunya. Kenapa Kang Lim juga datang? Malu banget. Kak Kim bakalan ngebahas terus tentang Simbisa Season 4 tentunya di channel YouTube Stella Kim. Sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Tarangyo. Mudah-mudahan infonya hari ini juga membantu ya. Bye-bye.